Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Bu Ira akan membahas soal matematika yang kemarin, matematika, tapi yang poin B ya, yang poin B halaman 106. Nah, coba ya, kita kerjakan yang nomor satu. Nomor satu. Di situ hasil dari akar 3 dari 8.000. Akar pangkat 3 dari 8.000 dibagi akar pangkat 3 dari 64. 8.000, kalau ada 0, 3 seperti ini, berarti dibagi 3. Ini adalah 1 ya, jadinya 0-nya 1. Kemudian 8 ini kalau akar pangkat 3 kan menjadi 2, berarti 20. Jadi hasilnya itu 20 kali 20 kali 20, itu hasilnya ada 8.000. 0-nya itu tinggal nambahkan 3 ya kan. Kalau 64 itu berarti berapa? 4 ya. 4 kali 4 ini dibagi 4. Berarti kan 64 itu 4. Jadi jawabannya ada 5. Benar ya? Nah, kalian tetap harus hafal 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, 2 pangkat 3, 8, 1 pangkat 3, 1. 3 pangkat 3, 27, 4 pangkat 3, 64 ya. Seperti itu. Kemudian yang soal nomor 2. Soal nomor 2, volume bangun di atas. Nah, itu ada kubus sama persegi. Nah, kalian jadiin ini aja. Ini kan. Ini diumpamakan kubus, ini diumpamakan persegi. Ini persegi, ini kubus. Jadi ini hitung dulu dan ini hitung dulu. Jadi kan ini nanti ditambah. Coba ya, dihitung. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ke kanan 1, 2, 3, 4. Ke belakang 1, 2, 3, 4. Berarti 4 pangkat 3. 64 kan. Yang di sini persegi itu 2 ke bawah. 4 ke kanan. 4 ke belakang. Jadi 2 kali 4 kali 4. Berapa? 8 ya kan? 4 kali 4, 16. 16 kali 2, 32. Ya, 32 jawabannya berarti 96. Sentimeter kubik, jangan lupa. Atau 196, maaf, satuan kubus satuan ya. Itu nomor 2. Kemudian nomor 3. Nomor 3 di sini dulu. Volume kubus. Nah, kalau luas alas 441. Nah, 441 itu berarti kan sentimeternya persegi. Nah, kalau persegi berarti luas alasnya itu sisi kali sisi atau R kali R. Nah, berarti 441 itu berapa? 21 kali 21? Benar nggak? 1 kali 1, 1, 2, 2, 4. Ya, 441 berarti 21. Berarti sisinya kubus itu 21 ya, 21-an. Ini 21, ini 21, yang ke sini juga 21. Berarti 21 pangkat 3, nanti volumenya. Berarti 21 kali 21 kali 21. 21 kali 21 sudah ketemu 4. 21 ketemu sudah 441, kan? 21 kali 21 kali 21, ya kan? Ini kali 21, berarti 1 kali 1, 1. 1 kali 4, 4, 1 kali 4, 4, 2 kali 1, 2, 2 kali 4, 8, 2 kali 4, 8, ditambah 1, 6, 2, 9. Nah, ini. Jadi volumenya ini, volumenya. Jangan lupa satuannya adalah sudah kubik. Itu di nomor 3. Semoga paham ya. Sebenarnya mudah. Jadi kalau ada luas lantai, luas kubus, berarti itu pangkat 2. Nah, dikalikan. Nah, kalau volume itu pangkat 3 gitu. Nah, sekarang nomor 4. Volume balok gampang nih, 15 dikali 15 dikali 2 5. Berapa? 15 kali 15 kan 225 tuh, kalau enggak salah kali 25. 5 kali 5 5 10. 10 kan 10 5. Maaf. 5 kali 5 5 simpen 2, ini 10 12 simpen 1. Ini 10, 11, ini 10, 1, 4, 5, 4, 5, 2, 6, 5. Benar nggak? Coba dihitung. Ya. Kemudian yang nomor 5 gampang banget.
itu ada bangun seperti itu, jika nomor 2 menjadi alasnya, maka menjadi tutupnya berapa? Berarti yang berhadapan dengan nomor 2, otomatis kalau sini nomor 2, ini ada nomor 4, di sini ada nomor 6. Yang akan mengatur berhadapan dengan nomor 2 adalah nomor 6. Seperti itu. Mudah ya. Oke, nanti hari ini saja mungkin yang bisa disampaikan. Untuk berikutnya, kalian ada tugas. Dan ini ingat ya, tugas ini penting karena akan menambah nilai kalian. Ini termasuk latihan soal ya. Oke, Bu Ira tutup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.